gunung, mungkin burung-burung. Burung itu termasuklah binatang. Sebelum pada ini kita selalu dikhabarkan ataupun selalu diingatkan azab kubur didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia sahaja yang tak mendengarnya. Pada bab ini Imam Qurtubi bawa kenyataan, bawa dalil bahawa perkara ini memang pernah dilalui oleh Nabi dan Nabi terang kepada kita. Dan kenapa kita ni, manusia dan jin ni, tidak boleh mendengar, ditutup, dihijabkan oleh Allah daripada mendengar azab kubur ini kepada kita. Itu akan diterangkan nanti. Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Thabit bahawa ia berkata, suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah perkuburan, di tanah perkuburan milik Bani Najjar. Saat itu baginda menaik seekor kedai betina yang dimilikinya. Tiba-tiba binatang itu, kedai itu, terperanjat terkejut dan berhenti di dekat 4-6 kubur. Dan hampir sahaja kedai itu terjatuh. Baginda lalu bertanya, siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini? Seorang sahabat menjawab, aku. Baginda sallallahu alaihi bertanya, bila mereka mati? Ia menjawab, mereka mati pada zaman jahiliyah. Baginda sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburnya. Seandainya kamu tidak saling menguburkan, nescaya aku akan berdoa kepada Allah agar dia membuat kamu mendengar seksa kubur seperti yang aku dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar azab orang kubur. Dalam satu hadis yang lalu, Nabi minta pelepah tamar lalu dibelah dua ataupun dipotong, dipacak di setiap satu kubur. Dan Nabi bersabda, semoga azabnya direngahkan selama mana pelepah ini basah ataupun selama mana pelepah ini tidak kering. Nabi boleh dengar azab kubur sebab Nabi nak beritahu kepada kita azab kubur itu memang, dan Nabi ini ialah orang yang menyampaikan perkara benar. Semuanya benar, tidak ada benar kecualinya benar. Inilah Nabi. Kalau dia dengar azab kubur, dia nyampaikan kepada kita memang betul, untuk ingatkan kepada kita perkara itu boleh kamu elak. Selalu diingatkan syurga neraka, pergilah ke syurga, eloklah daripada neraka. Begitu juga dengan kubur. Kubur ini syurga untuk kita insya-Allah, dan kubur itu adalah neraka kepada orang kafir, fasik ataupun orang munafik. Elak, elak daripada itu. Perkara itu boleh kamu elak. Boleh kamu elak, boleh larikan diri. Waqina azabannar, waqina azabannar, rabbana srif anna azaba jahannam in azabaha kana ghorama. Boleh elak perkara itu. Kenapa tak mau elak? Elak, jangan siapa terkena azab nanti. Itulah Nabi ingatkan kepada kita. Nabi dengar, seandainya lah, seandainya kalaulah kamu ni tidak menguburkan antara satu sama lain, aku akan minta kepada Allah supaya kamu ni dengar mereka yang diazab, dikubur. Oleh kerana apabila dikuburkan, kita terhijab daripada mendengar. Itulah antara hikmat dikuburkan, supaya terhijab daripada kita mendengar daripada azab yang ditimpakan. Cukuplah Nabi sebagai saksi, wa kafa billahi syahida. Tak payahlah, tak perlulah kita nak dengar azab kubur. Begitulah lebih kurang maksudnya. Cukuplah Nabi seorang yang dengar dan Nabi sampaikan kepada kita, wa kafa billah hisyahida. Cukuplah Nabi itu sebagai saksi kepada kita yang dia sampaikan. Dan adalah hikmat-hikmat tertentu kenapa Nabi saja boleh dengar, kenapa orang lain tak boleh dengar. Cukuplah Nabi sebagai saksi kepada kita dan menyampai perkara itu benar, supaya kita elak, jangan sampai terkena. Jangan nak main-main dengan azab kubur. Dalam tu kamu tak tahu azab, sakit, pedih. Itu untuk orang yang derhaka. Untuk kita insya-Allah, kita ni taat kepada Allah semampu kita, insya-Allah kita beriman dan kita ada juga amalan soleh, insya-Allah kita boleh selamat. Selamat daripada azab kubur. Dan Nabi apabila masuk kubur, Nabi minta doalah kamu daripada azab kubur. Dan Nabi baca doa,
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepada aku mohon kepada-Mu ya Allah, berlindung kepada-Mu ya Allah daripada azab kubur. Nabi ajar kepada kita, Nabi sendiri tidak menghadapi muka dan akhir. Nabi ini apabila dia wafat, dia akan berada di sisi Allah, sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang tertinggi. Kita kalau wafat, kita akan menghadapi muka dan akhir dahulu. Apabila kita selamat selesai, kita jawab semua dan kubur kita pun berubah akan menjadi taman syurga. Apabila kita selesai dengan muka dan akhir. Nabi tak begitu, Nabi tak ada seperti itu, tapi Nabi tetap berdoa, Allahumma inni aku mohon padamu ya Allah berlindung daripada azab kubur. Nabi minta kepada kita supaya kita ini selamat daripada azab kubur. Sebab itulah antara hikmahnya, kalau dah tak dikuburkan antara kita ini, aku minta kepada Allah kamu boleh dengar. Sebab terbiar di situ. Ada juga agama tak dikuburkan. Apabila wafat, bila mati tak dikuburkan. Hindu bakar. Ada juga yang Kristian pun ada yang bakar. Ada satu fahaman yang pelik lagi. Apabila wafat, dibiarkan kepada burung yang makan mayat itu. Ada juga. Seperti ada satu kawasan di Nepal ataupun di Tibet. Kalau mati, lalu dibiarkan kawasan burung. Dan burung itu akan paguk dan paguk mayat-mayat yang dibiarkan di situ. Ada juga. Tetapi inilah yang terbaik. Kerana itu adalah daripada sunnah Allah dan sunnah Nabi SAW. Antaranya, terhijablah kita dengan mereka. Mereka dengan kita sejengkal sahaja. Apabila kita masuk kubur, kita di atas lebih kurang sejengkal, iaitu 6 kaki je lebih kurang. Mereka ada di bawah itu, ada yang nikmat, ada yang terseksa. Balik kepada binatang ini, diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah bahawa ia berkata, dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepada aku, datang ke rumah menjadi tamu kepada aku. Mereka berdua berkata, sesungguhnya para penghuni kubur itu diseksa di kuburnya. Karena tidak percaya kepada Yahudi ini, aku membantahnya, kamu ni berdusta. Sepeninggalan kedua nenek itu, Rasulullah pun datang. Ketika aku ceritakan perbualan kedua nenek tersebut, baginda bersabda, mereka benar, sesungguhnya para penghuni kubur itu diseksa dengan azab yang boleh didengar oleh binatang. Inilah hadis Nabi yang mengatakan boleh didengar oleh binatang. Binatang boleh dengar apa yang berlaku di kubur. Tuhan bagi dengar. Tetapi binatang ini ialah setakat dengar sahaja. Sebab dia tidak ada taklif seperti kita. Dia hanya ada otak sahaja. Kita ada akal, otak yang berfikir. Kita ini adalah berakal. Dan kita hijab, terhijab daripada mendengar perkara itu. Walau bagaimana seperti diingatkan tadi, wa kafa billahi syahada, cukuplah Nabi itu sebagai saksi yang menyampaikan kepada kita bahawa ada azab kubur. Aku sendiri dengar mereka sedang diazab kerana dosa-dosa yang mereka bawa sampai ke kubur, kerana mereka derhaka ataupun mereka ini tidak ada amalan soleh. Ada amalan soleh pun terbatal oleh amalan-amalan karut. Ada juga yang paling ringan sekali ialah kerana tidak membersih selepas membuang najis ataupun tidak bersihkan sepenuhnya selepas membuang air kecil. Itu dosa yang paling rendah ketika azab dikubur. Azab yang paling ringan. Sejak itu, setiap selepas solat, aku selalu melihat baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan daripada azab kubur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh hadis daripada Bukhari dan juga sedikit tambahan dengan azab yang boleh didengar oleh seluruh binatang. Aku berlindung daripada azab kubur yang boleh didengar oleh binatang. Sejak itu aku selalu dengar Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nabi berdoa itu ialah untuk mengajar kita apa doanya. Sebab doa ini adalah kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kita selepas kita beribadat, kita nak mohon kebaikan kepada kita. Allah suka. Wa iza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an fal yastajibu li wal yu'minu bi
la'allahum yarsudun. Kalau hamba-hamba itu tanya tentang aku pada engkau, cakaplah aku ini dekat dengannya. Mohonlah doa kepada aku. Fastajibuli, aku berkenan doanya. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku. Ha, itu surah Baqarah. Bagaimana azab kubur ini selalu mohon. Dan Nabi dalam buku maksurat tu ada doa. Dan mana-mana buku doa, ada doa daripada Allahumma Allahumma inna a'udzubika min abil qabr, la ilaha illa ant. Doa kubur ini diakhiri dengan la ilaha illa ant. Sedangkan doa lain setakat kata kalau doa lain kita tak sebut la ilaha. Sebab apabila kita dalam kubur tak ada lagi sandaran kita, Allah sahaja. La ilaha illa ant. Allah sahaja yang boleh memberi rahmat kepada kita ketika itu. Beramallah, mohonlah doa dan jangan putus asa untuk beramal soleh, menggamai perkara soleh. Jangan sekali-kali buat kesalahan. Masuk kubur tidak ada salah. Kita masuk kubur kita tak ada salah. Insya-Allah apabila tak ada salah, tak adalah apa-apa, selamatlah. Bagaimana kalau masuk kubur dengan penuh kesalahan? Banyaknya salah, wa ni'azubillah. Kalau banyak salah, tak tahulah nak kata apa, boleh lepas ke? Itu terserah pada dirinya bagaimana dia boleh lepas ataupun bagaimana dia nak menjawab. Wallahu'alam. Tapi sebaik-baiknya, janganlah ada apa salah-salah apabila kita nak masuk dalam kubur. Sebab itulah Allah ini sangat suka, innallah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat suka orang yang suka bertaubat. Taubat itu ialah sentiasa membersihkan dosa. Itu masuk taubat. Jadi Allah sangat suka. Jadi setiap masa dia bersihkan diri dia. Ada sikit bersih. Tak sampai tunggu ada banyak, tak ada. Sentiasa bersih. Jadi dosa-dosa itu tak sempat melekat. Hanya hinggap dah sapu buang. Hinggap sapu buang. Dan pada masa itulah dia meninggal. Pasti dia meninggal dalam keadaan bersih. Kerana dia sentiasa membersihkan. Dan apabila masuk kubur dalam keadaan sedemikian, tidak ada salah. Tak ada salah, insya-Allah berjaya. Berjaya itulah kubur dan diri kita ini. Dan kita bukannya maksum. Maknanya kita terdedah kepada dosa dan salah. Tetapi oleh kerana dosa kita itu dosa yang bukan maksum, Allah sentiasa maafkan. Allah akan gugurkan semua apabila kita wafat nanti. Itu dikatakan mati itu hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya Allah gugur semua dosa-dosa kita asalkan bukan dosa-dosa besar. Bukan dosa besar. Tetapi kalau dosa besar, kalau taubat nasuha, insya-Allah tidak apa ada masalah, Allah tetap terima kita. Tapi manusia yang paling takut apabila dia mati ketika tak sempat bertaubat daripada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Itulah yang paling malang sekali kepada kita ini ya, kalau tak sempat taubat. Wallahi'azubillah. Semoga kita sentiasa orang yang bersih. Diriwayatkan lagi daripada Hanad Ibn Sari dan kita Az-Zuhdu dari Al-Waqi' dari Al-Amash daripada Syaqiq Aisyah bahawa ia berkata, seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu bercerita tentang seksa kubur. Kemudian aku menganggapnya tidak betul ataupun bohong. Tak lama kemudian muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya mereka diseksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Maknanya binatang mendengar. Jadi seksa kubur itu benar. Kalaulah binatang itu boleh sampaikan kepada kita, binatang itu pasti akan menyeru kita, beri ingatlah kamu, janganlah kamu buat perkara yang dilarang. Sepatutnya sebaliknya, perbanyakkanlah perkara yang diperintah, yang dilarang itu jangan sekali, hampir pun jangan perkara yang dilarang. Nanti nahas kamu. Aku dengar sendiri andainya binatang itu boleh bercakap kepada kita. Tetapi bagi kita cukuplah Nabi segala-galanya. Nabi segala-galanya menyampaikan kepada kita. Nabi beritahu kepada kita azab kubur ini macam ni, pedih, azabun alim. Dan
sedangkan kubur itu untuk kamu ialah taman syurga. Nah, kubur itu untuk kita sebenarnya taman syurga. Kenapalah boleh jadi begini? Kenapa kamu pilih jalan yang salah? Kenapa kamu pilih jalan yang sesat? Kenapalah kamu jadi orang yang dimurkai? Kenapalah begini? Sedangkan Allah nak bagi kamu kesenangan, nak bagi kamu kesejahteraan. Kenapalah kamu sendiri tak mahu? Jadi sesiapa yang terseksa dalam kubur, orang kafir ya, kalau kita orang kafir, sebenarnya dialah sendiri yang menyeksa diri dia. Sebab itulah Allah kata orang zalim, orang itu menzalimi dirinya sendiri. Kerana perkara itu boleh dielak. Begitu juga neraka. Kenapa tak mahu elak? Aku bukan sediakan neraka, aku sediakan syurga kepada kamu. Tetapi kamu pergi juga ke sana, kenapa? Kalau pergi ke sana, memang jatuh ke sana. Aku sediakan syurga kepada kamu. Tak mahu, kenapa tak mahu? Begitulah juga dengan kubur. Aku sediakan taman syurga kepada kamu. Kenapalah? Dan sakit dan azab itu binatang boleh dengar. Binatang boleh dengar. Seksanya orang kubur ini, binatang pun boleh dengar. Nak ingatkan kepada kita supaya kita ini taat kepada Allah. Jangan ambil berat, jangan ambil ringan perkara ni. Perkara itu besar bagi kamu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Antara perkara besar naba'il 'azim itu ialah termasuklah seksa dalam kubur. Perkara itu besar bagi kamu. Kenapalah kamu ambil ringan? Kenapalah kamu ambil mudah? Inilah manusia. Inilah manusia yang apabila tidak nampak kebaikan itu baik dan tidak nampak kejahatan itu jahat dan suka terlalu ikut hawa nafsu. Hawa nafsu dan abaikan kebaikan yang sepatutnya Allah nak bagi kepadanya, dia tukar. Sanggup tukar kebaikan itu dengan kejahatan dirinya. Itulah dikatakan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kerana dia sendiri yang memilih perkara itu. Kerana dia sendiri memilih perkara itu, Allah dah nyatakan, dah terangkan, hantar pula Nabi. Nabi itu seperti kita, berkata-kata seperti kita, makan minum sama juga dengan kita. Dan Nabi itu diberi wahyu. Itu membezakan kita dengan Nabi. Wahyu itu benar, dah sampai kepada kita kesemuanya apa yang Allah sampai kepadanya. Satu pun tak sembunyi. Boleh juga kamu sesat. Boleh juga kamu sesat dalam kubur. Kenapa kamu ni? Tak lain tak bukan kerana kamu sendiri yang menzalimi diri kamu sendiri. Itulah sebenarnya yang berlaku di akhirat nanti dan juga yang terseksa dalam kubur. Menurut ulama, kedai yang Nabi tunggang tadi sampai terperanjat, terkejut kerana dia secara mendadak mendengar suara orang yang sedang diseksa dalam kubur. Hanya saja makhluk berakal seperti jin yang tidak boleh mendengar. Allah sengaja menyembunyikan, menghijabkan hal ini daripada kita supaya kita menguburkan orang yang mati. Itulah kebijaksanaan kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak takut mendengarnya. Selama masih di dunia, kita tidak anggap sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada dalam kubur. Bayangkan ketika mendengar suara guru, petir, halilintar yang menggegar atau gempa bumi yang dahsyat yang banyak orang mati ketika gempa bumi. Apalagi jika kita sampai jerita orang kubur sedang diseksa oleh para malaikat dengan menggunakan pemukul palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Bagaimana? Kita hanya ditunjukkan oleh Allah gempa bumi, ramai orang mati. Dan kita lihat kita dengar guru halulintar. Sebenarnya dalam kubur lebih dahsyat daripada itu lagi. Lebih dahsyat. Dan mereka menjerit didengar seluruh dunia. Dan apa yang mereka kena itu satu pukulan, satu pukul yang mana pukul itu daripada neraka. Palu, pemalu ataupun tukul ataupun cemeti ataupun
alat, alatnya yang dipegang oleh muka nakir itu untuk pukul orang dalam kubur itu adalah daripada neraka. Sekali dihentam pada sebuah gunung, ranak gunung. Manusia besar mana saja manusia. Itulah yang dihentam kepada manusia dalam kubur. Menjerit sakit. Binatang saja tak dengar. Binatang saja yang dengar. Kalau kita dengar, bagaimana kalau kita dengar perkara itu? Kalau kita dengar, bagaimana kita nak hidup? Tengok, dengar guruh pun dah takut. Tengok gempa bumi, tengok tsunami pun kita dah takut. Kalau dah dengar yang ini lebih dahsyat lagi. Bagaimana kita nak hidup? Bagaimana nak makan? Bagaimana nak minum? Bagaimana nak kahwin? Bagaimana nak bersukan? Bagaimana nak berlari, berjalan, nak berhibur? Bagaimana? Kalau asyik dengar perkara-perkara begini. Dengar saya dengar guru, kamu dah gerun. Takkanlah kalau dengar guru dah gerun, bagaimana kamu nak dengar perkara ini? Sebab itu dihijabkan kepada kita. Dan cukuplah Nabi beritahu kepada kita supaya kita ini sentiasa taat kepada Allah dan mengelak apa yang diingatkan kepada kita ini. Sebab itulah dihijabkan daripada kita mendengarnya supaya kita teruskan kehidupan dengan amalan soleh. Janganlah buat yang buruk, jangan buat yang mendatangkan dosa. Jangan, teruskan kehidupan amalan soleh. Nabi dah bagi tahu dah bagaimana nak elak, bagaimana nak cari kesejahteraan, bagaimana kamu nak rehat panjang di situ. Semuanya Nabi dah bagi tahu kepada kita. Itulah maksudnya wa kafa billah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, seandainya seseorang mendengar suara mayat yang sedang disiksa, ia akan pengsan. Itu baru siksa ditimpakan kepada orang mukmin. Apalagi kepada orang yang ditimpa kepada orang kafir. Nabi pernah bersabda, kalaulah orang kita ni terdengar suara orang yang disiksa dalam kubur, pengsan kita. Itu orang mukmin yang disiksa, bukan orang kafir lagi. Orang mukmin ni tidaklah seteruk, tidaklah seberat yang ditimpa kepada orang kafir. Kalau dengar orang kafir bagaimana? Lagilah azab, lagilah dahsyat. Bagaimana kamu nak hidup? Kalau duduk asyik dengar orang, setiap saat duduk dengar orang menangis, setiap saat duduk dengar orang dipukul, bagaimana nak tukar kehidupan? Cukuplah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perkara yang benar. Itu benar. Sebab Nabi ini semuanya benar. Tidak ada yang benar kecuali semuanya benar. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi yang menyampaikan wahyu, amanah, siddiq, fatanah. Diceritakan pada suatu hari, ada beberapa orang sedang mengubur jenazah di sebuah satu kampung bahagian timur Isbiliah, tempat namanya Isbiliah. Sesudah itu mereka duduk berehat-rehat di satu tempat. Tak jauh dari tempat mereka berehat, beberapa ekor kambing sedang meragut rumput. Tiba-tiba ada seekor kambing ini berlari-lari menghampiri kubur tersebut. Ia mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengar suara. Setelah itu, ia lari tercerik-berik ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman-temannya. Ini kisah benar yang Imam Qurtubi bawa sebagai contoh. Contoh bahawa binatang ini dengar. Sebagaimana Nabi sabda. Sebagaimana Nabi bersabda bahawa binatang ini dengar azab kubur. Apabila jenazah itu telah dikebumikan, diselesaikan, tiba-tiba seekor kambing ni datang ke kubur. Daripada jauh tu dia dah dengar dah. Mana kubur, dah dengar dah. Suatu suara mungkin jeritan. Lalu dia dengar dan dia mendekati kubur yang dia dengar itu. Dan dia meletakkan telinga, menghampirkan telinganya di kubur itu. Dan selepas itu dia lari tercerit-berit. Dan bergabung kembali dengan kawan-kawannya. Itulah. Dia apa yang dengar itu itu adalah seksa yang sedang ditimpa kepada ahli kubur. Ahli kubur
kerana adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang ia lakukan. Mendengar hikayat tersebut, Abdul Hakam, seorang ulama, aku tiba-tiba teringat dengan kematian dan ingat sabda Nabi, sesungguhnya mereka disiksa dengan azab yang boleh didengar oleh binatang. Ha, binatang aja, binatang dengar itu pun terkejut. Binatang itu pun lari takut. Ha, kerana azab itu amat pedih, azab kubur. Jadi perkara ini diingatkan, perkara ini adalah amat besar. Kul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Perkara ini besar, kamu yang perkara yang besar, kamu yang melarikan diri daripada ini. Itu orang kafir, ya. Amma yatasa'alun ani naba'il azim. Itu perkara besar yang ditanya oleh mereka, iaitu orang kafir. Jadi perkara itu besar dan semasa hidup inilah kita menyelesaikannya. Kita dah tahu bahawa dalam kubur itu begini-begini dan kita pun diberitahu bagaimana nak elakkan. Jadi Allah tak zalim. Wa ma kunna mu'azibin hatta naba'asa rasula. Aku tak azab sehinggalah aku hantar rasul kepada kamu. Allah, adakah Allah zalim? Tak, sebab Allah dah utuh rasul kepada kita dan rasul dah sampai dah perkara itu dan diterangkan lagi bagaimana untuk mengelakkannya satu persatu dan dengan cara yang mudah. Tak adalah susah-susah payah nak faham, tak ada. Bila Nabi sampaikan, semua boleh faham. Semua boleh faham. Kalau tak faham, ada orang yang boleh beri kefahaman lagi. Sebab mudah saja bahasa Nabi yang Nabi sampaikan. Cukup mudah. Tetapi itulah manusia. Kalaulah hatinya tak mau menerima Nabi, tak terimalah Nabi. Tak terima. Tak mau menerima. Bahkan dia kata apa? Itulah qala asatirul awan. Itulah kisah-kisah dongeng dahulu. Dia orang kafir kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman, itulah yang benar selama-lamanya. Sampailah bila-bila, itulah yang benar selama-lamanya. Sampai kiamat, itulah yang benar. Itulah orang kafir sombong dan angkuh untuk beriman. Tunggulah. Kalau begitu, kau tak mahu juga beriman. Tunggulah nanti. Masuk kubur nanti, kita tengoklah bagaimana kamu nanti. Bagaimana kami nanti. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada orang-orang yang mati dalam perang Badar, orang kafir di Badar, adakah kamu dapati perkara yang benar aku sampaikan? Aku dapati aku benar. Itu Nabi bercakap dengan mereka. Itulah binatang boleh mendengar nak ingatkan kepada kita azab itu amat pedih. Amat pedih dan terseksa dan amat dahsyat. Sehinggalah binatang saja boleh dengar sebagai bukti, sebagai bukti perkara itu benar dan perkara itu disampaikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung terus, sambung lagi tajuk seterusnya. Mayat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Sambungan daripada tadi, tadi binatang mendengar seksa kubur. Sekarang ni mayat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Contohnya seperti baru sekejap tadi saya bagi contoh, Nabi berkata-kata kepada orang kafir yang mati katak ketika perang Uhud, ketika perang Badar. Sahabat tanya, mereka dengar tak? Mereka dengar. Mereka saja tak dapat menjawab. Mayat itu mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Maksudnya kita doa kepadanya, dia dengar. Kita beri salam kepadanya, dia dengar. Dan dia jawab. Dia saja yang tak boleh memperdengarkan kepada kita. Kita saja yang tak mendengar. Dia boleh mendengar, dia saja tidak boleh memperdengarkan kepada kita. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dah mati, tak ada lagi bercakap berbalas cakap, tak ada lagi. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa Umar Al-Khattab bercerita tentang pasukan perang Badar dari kafir Quraisy, daripada kaum kafir. Kemarin Nabi memperlihatkan kepada kami tempat kematian mereka. Saya mengatakan, InsyaAllah besok si fulan akan mati di sini. Demi Allah, apa yang diramalkan oleh baginda ternyata benar.
Sebelum perang meletus, sebelum perang bertempur, perang Badar, Nabi di Nabi duduk di atas tempat tinggi sedikit sebagai jenderal perang. Disediakan oleh sahabat satu tempat yang tinggi. Nabi pegang ketika itu Nabi pegang telunjuk ataupun dahan kayu ataupun kayu, Nabi tunjuk kawasan ini kawasan perang, di sini mati, di sini mati si fulan, di sini mati si fulan, di sini mati si fulan. Nabi lakar satu kawasan pertempuran itu, sinilah orang itu akan mati, orang kafir. Sinilah. Itulah Nabi. Dan apabila Nabi berkata demikian, memang betullah sedemikian. Termasuklah nama-nama Nabi sebut itu, di situlah mereka ini mati, mati ke sebagaimana Nabi tunjukkan dalam dakar lakar Nabi di tanah itu. Sambung lagi, Rasulullah mengampuni mereka, lalu apabila mereka itu mati, dicampurkan ke dalam satu telaga besar. Nabi SAW menghampiri dan berkata, "Hai fulan bin fulan, apakah kamu mendapati apa yang pernah dijanjikan Allah kepada kamu benar-benar terjadi? Sesungguhnya aku mendapati apa yang pernah dijanjikan Allah kepada aku benar-benar terjadi." Aku bertanya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana anda berbicara kepada jasad-jasad yang sudah tak bernyawa?" Baginda SAW menjawab, "Mereka itu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Mereka itu mendengar, cuma mereka lah tak boleh menjawab. Kita tak dengar jawapan mereka. Mereka dengar." Bermaknanya, jenazah ini dengar apa yang kita katakan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kita berdoa kepadanya di perkuburan. Dan lebih-lebih lagi, kalaulah itu, kubur ibu kita dan ayah kita. Dia dengar, tapi mereka tidak menjawab kepada kita, yang mana jawapan itu kita tak dengar. Itulah maksudnya, jenazah itu mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Jadi apabila semasa di kota Mekah, Nabi selalu menyeru, "Masuklah kepada la ilaha illallah, kamu akan dibangkit. Kamu akan dibangkit nanti. Kamu akan dibangkit menuju ke syurga ataupun ke neraka." Mereka kata apa? "Betul ke akan dibangkit lepas mati? Matilah." Waqalu iza kunna turaban wa izaman inna lamab'atsun. Adakah kami telah menjadi tanah dan jadi tulang-tulang? Adakah kami akan dibangkit? Dibangkit, mereka tanya Nabi. Dan mereka campak tulang-tulang itu kepada depan Nabi, suruh Nabi hidupkan segera. Itu orang kafir yang menentang Nabi. Jadi ketika itu Nabi ajak kepada Islam bahawa itu perkara itu mudah saja bagi Allah. Dan apabila mereka ini mati, mereka ni daripada kota Mekah datang ke Madinah 400 km, datang ni nak berperang dengan Nabi Allah, nak berperang dengan Nabi Allah. Kalaulah mereka dapat menangkap Nabi ni, apa mereka buat? Mereka nak hina Nabi, mungkin mereka bunuh Nabi. Dan sebab pada ini mereka kepung Nabi, nak bunuh Nabi. Apabila datang berperang, inilah sejak-jak manusia, iaitu orang kafir dan peperang Badar. Inilah sejak-jak manusia. Ulaikahum syarul bariyah. Dan apabila mereka ini mati, Nabi berkata kepada mereka, "Hai fulan bin fulan," seperti Nabi tunjuk tadi, ni mati kasih mati. "Wahai fulan bin fulan, adakah kamu mendapati apa yang dijanjikan Allah itu kepada kamu benar?" Maknanya kalau kamu mati dah kafir, kamu terseksa. Kamu ini sejahat-jahat manusia sebab kamu ini berperang dengan Nabi Allah. Adakah kamu dapati benar yang Allah janji kepada kamu seperti aku pernah sampaikan kepada kamu dahulu? Nabi kata, "Aku jawab, aku dapati apa yang aku kata kepada kamu itu adalah benar." Benar, mana mereka ini terseksa kerana kejahatan yang mereka lakukan. Azan dulu kan? Sambung lepas azan boleh kan? Minit-minit.
Allah Akbar, Allah Akbar. والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقام محمود الذي وعده سبحانه وتعالى تخلف الميعاد استمر sekejap eh? Ada hadis yang lain sama juga cuma hadis riwayat Muslim. Daripada hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar itu selama 3 hari. Setelah itu baginda menghampiri mereka dan berseru, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Umayyah bin Khalaf, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kamu mendapati apa yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada kamu itu benar-benar terjadi? Soalnya aku mendapati apa yang pernah dijanjikan Allah kepadaku benar-benar terjadi." Mendengar seruan Nabi itu, Umar Al-Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka boleh mendengar? Apakah mereka boleh menjawab? Bukankah mereka sudah menjadi bangkai yang busuk?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kamu tidak boleh mendengar apa yang aku katakan tadi daripada mereka, hanya saja mereka tidak sanggup menjawabnya." Kemudian baginda menyuruh untuk melemparkan mayat dan satu sebuah telaga yang besar. Maknanya mereka mendengar apa yang katakan dan mereka dan kita tak dapat mendengarkannya. Mereka nak jawab tapi kita terhijab daripada mendengarnya. Jadi mereka dengar apa yang diucapkan oleh Nabi. Dan begitulah juga nak ingat pada kita, doa yang kita sampaikan,
salam yang kita sampaikan kepada ahli kubur, mereka dengar. Kita yang tak mendengar jawapan mereka. Jadi mereka itu, dikatakan mereka itu hanya mereka tidak sanggup menjawabnya. Hanya saja mereka tidak sanggup menjawabnya, maksudnya kita tak dengar apa yang mereka jawab. Sedangkan mereka jawab, mereka bersuka, ucap terima kasih, gembiranya mereka kepada kita. Begitulah juga orang kafir ini. Aku dapati apa dijanjikan Allah kepada kamu adalah benar, dan aku dapati perkara itu benar kepada kamu. Itulah orang-orang yang kafir dan mati dalam perang Badar. Itulah sejahat-jahat manusia. Sehingga Allah ingat, sehingga Allah berfirman, yauma naqtisul batsatal kubra inna muntaqimun. Kalaulah Firaun, Allah balas kepada mereka tenggelam dalam laut. Tetapi kafir Quraisy ni, yauma naqtisul batsatal kubra, Allah kata aku telah balas mereka dengan paluan yang besar. Jadi orang kafir Quraisy ini lagi dahsyat daripada Firaun itu. Allah balas dalam mati perang Badar. Dan selepas itu diazab lagi, diazab daripada Allah SWT. Itulah orang yang paling jahat di muka bumi. Ketika Abu Jahal mati, Nabi kata inilah Firaun di abad ini, inilah Firaun di abad aku ini. Itulah Abu Jahal. Dia katakan, yalah, hari-hari jumpa Nabi tetapi bukan nak buat baik kepada Nabi. Hari-hari selalu mendekati Nabi. Orang yang paling dekat dengan Nabi ini antaranya Abu Jahal, tetapi dekat dengan kesyaitanan, dekat dengan kejahatan, bukan dekat dengan kebaikan. Mana wali azubillah. Apa yang boleh kita boleh ambil pengajaran di sini? Maknanya sentiasa berdoa kepada ibu bapa kita. Mereka dengar. Sentiasalah ziarah kubur mereka. Mereka dengar. Datangkanlah kebaikan kepada mereka. Sentiasalah menghadiahkan Al-Quran, sedekah Al-Quran, ayat Al-Quran kepada mereka, sampai kepada mereka daripada apa yang dinyatakan daripada ini. Jadi itulah dapat saya sampaikan pada petang bahagia ini. Yang baik itu adalah hidayah Allah SWT. Yang buruk itu daripada saya sendiri kedik ini. Semua maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa-masa hadapan. Kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal-asr. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.